Halo guys, selamat datang di channel Raja Limo AutoZone Ponorogo. Bila belum subscribe, jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe channel kami agar tahu update mobil murah dari kita. Terima. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi ya di channel kita di Raja Limo AutoZone Ponorogo. Oke guys, semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada yang sakit semoga segera diberi kesembuhan dan diangkat penyakitnya ya, dan kita semua dimanapun jenengan berada selalu diberi kesehatan dan dilancarkan dalam mencari rezeki, amin ya rabbal alamin guys. Oke guys, langsung saja ya, ini kita mau sepil guys, ini kita mau mereview. Ini kita kedatangan unit ya, mobil sedan, sedan lagi guys. Ini sedan Honda. Itu Civic Genio tahun 1994 ya. Tahun 94 manual transmisi. Itu nopolnya AB Jogja ya. Nah, itu nopolnya AB, pajaknya baru itu. Plat kaleng masih panjang ya sampai 2024. Untuk kondisi sendiri masih bagus ya, masih mulus. Ini penampakan dari bodinya ya, dari depan. Ini dari depan ya. Bodi minus pemakaian ya, ada yang baret atau kusam bawah biasa ya. Tapi ini untuk mesin, mesinnya aman, masih bagus. Ini untuk temperatur atau kipasnya sudah 2 play ya, kalau yang 94 ke atas sudah 2 play. Terus ini kipas radiatornya, kipas fan-nya masih otomatis ya, masih otomatis. Temperaturnya ketika panas kipas akan menyala dan ketika dingin kipas akan berhenti sendiri, masih otomatis, tidak dilangsung. Dan untuk bodinya lumayan masih ayu guys ya. Ini kita review guys ya, untuk cacatnya aman ya, dan atap aman, ini siler-silernya aman, nggak ada siler dari samping ya, dari samping juga masih bagus ya guys. Ini masih glowing. Terus ini knalpot kita kasih racing, itu knalpotnya HKS ya, HKS itu knalpotnya HKS yang baru. Dari belakang ya, terus ini dari samping kanan belakang. Untuk bodinya masih mulus guys, masih gelap. Untuk interiornya kita akan tengok ya, interiornya ini cakep guys. Ini cok-cok juga masih orisinil, masih blue true ya orinya. Ini kita flash karena ini sudah kesorean guys, kita reviewnya. Untuk pelapan-pelapan ya juga masih aman ya, bersih ya. Allah tahun segitu mobilnya masih bagus. Untuk door trim sendiri juga masih bagus ya. Untuk audio standar, ini audio standar. Terus buat dashboard masih bagus, nggak ada pecah ya. Untuk AC dingin, naikannya juga empuk ya, ini enak naikannya. Ban 4 masih lumayan tebal, ban 4 85% kondisi bannya. Bannya masih 85%, masih bagus bannya. Bagian jok penumpang guys, nah, itu tuh guys. Ini bagian belakang ya, penumpang itu masih bisa dilipat guys. Ya untuk Genio itu ada lipatannya ya, itu ada kunci tengahnya. Ini joknya bisa dilipat separuh. Ini mobil mewah di kelasnya di tahun segitu guys ya, mobil murah harga mewah, mobil mewah harga murah. Dalam kaca belakang aman ya, enggak ada sealer ya. Untuk lantai-lantai ini juga aman guys, enggak ada kropos ya, lantainya aman. Geladakan bawah juga aman. Ini di bagian penumpang belakang kanan ya,
masih bagus semua, masih utuh guys, cocoknya aman. Monggo yang berminat, ini kita jual 43 juta nego aja. 43 juta nego sudah dapat sedan bagus guys, sudah mewah. Stoknya dari pabrik juga masih ada ya, stoknya ini. Awas adik, awas. Terus kita akan review di bagian sopir. Nah ini di bagian sopir, ini sudah ada power window ya, ini bawaan pabriknya. Ini sudah ada power window, terus ini sudah ada mirror, mirror spionnya aktif, power window juga aktif, central lock sudah bisa, terus juga ada alarm naik ya. Ini kita sudah pasangi alarm. Ini bos limo, ini bos limo ini melu-melu di review guys. Ini untuk central lock, alarm fungsi semua ya, alarm kita kasih, central lock bawaan, power window, electric mirror juga masih fungsi semua. Terus kita akan coba spill di bagian mesin, kita akan nyalakan mesinnya ya guys. Ini kita kesorean guys, reviewnya sudah mau, sudah maghrib ini, kita akan nyalakan dulu ya. Ya ini sudah ada alarmnya ya guys. Terus ini sudah ada lampu kolong, sudah ada lampu kolong di setiap sisi pintu ya. Ini lampu kolongnya diikutkan switch pintu per pintu, tidak di langsung satu switch, tapi ini per switch pintu. Ini kita akan coba nyalakan dulu ya. Dan untuk panel-panelnya ya, ini panel-panel semua aman guys ya, itu dari sensor pintu, sensor oli, aki, terus hand rem, terus tadi ada check engine, semua normal ya, normal semua. Itu yang empat itu sensor pintu dan bagasi ini guys. Kita nyalakan dulu ya guys, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sudah ada tachometer atau pengukur aki ya. Oke, kita akan lihat bagian mesinnya ya. Nah, ini bagian mesinnya guys, mesinnya halus halus ya. Ini kipas masih standar guys, kipasnya tidak kita langsung, kipas masih standar ini, kipasnya standar, radiatornya sudah dua ply ya, kipas standar tidak dilangsung. Ini mesinnya belum kita cuci, belum kita salon ya, jadi agak kotor. Ini kan kita pakai flash, buat depannya juga aman ya, enggak ada flash laka. Ini apron kap bagian kiri, kap bagian depan, itu yang kanan, terus ini yang bagian kapnya ya, yang depan. Mesin sendiri bersih guys ya, halus, bisa jenengan dengarkan ya, halus banget. Ini kita reviewnya real guys, nah kita edit ini real, biar nanti konsumen yang jauh bisa mempelajari unit kita dari video. Kalau memang cocok bisa langsung ke lokasi ya, kurang lebihnya seperti ini guys. Itu kipasnya ya masih otomatis ya, kipas dua-duanya masih otomatis, gak kita bending atau langsung ya. Nah insya Allah mesinnya masih bagus, temperaturnya aman ya, karena sudah memakai dua ply radiatornya. Kita akan tengok di bagian knalpot ya. Ya itu tadi guys ya, spill atau review Civic Genio manual transmisi tahun 94, nopolnya AB Jogja, lengkap, hidup, pajak baru, ban 4 masih 85%, mobil siap pakai, bannya juga masih bagus semua.
Oke, ini kita jual 43 juta nego ya. Lokasi kita sama di Injanti Selawu Ponorogo. Akun sosmed kita IG, TikTok, YouTube Raja Lima Autozone Ponorogo ya. Bisa dibuka ya. Ya, itu tadi ya guys reviewnya. Bila ada yang belum paham nanti bisa ditanyakan di kolom komentar, dan bila suka monggo di like dan share, dan jangan lupa di subscribe ya agar tak ketinggalan mobil-mobil murah dari kita. Bila tidak suka di skip aja nggak apa-apa. Oke, itu sudah ada tambahnya juga guys lampunya ini. Oke guys ya, cukup sekian dari kita. Ini sudah maghrib guys, mau maghriban dulu ya. Yeah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.